Kalau apa Pak? Kan dikit lagi. Ya. Ya. Suasana di dalam sangat-sangat hikmat, terharu sih. Tadi Ricis netesin mata, Bang Rian juga tadi ketika mengucapkan kata-kata lamarannya, dia tiba-tiba berhenti di tengah percakapannya karena tiba-tiba dia nangis, dan begitu penting juga karena emang gue sebagai sahabat Ricis senang banget karena hari ini Ricis finally bisa menemukan tambatan terakhirnya sih. Jadi suasananya hikmat banget. Dan pas tadi mengatakan ingin melamar, lu masih ingat apa yang disuruh? Iya, tadi sekilas Bang Rian bilang pokoknya dengan izin Allah yang pasti, dengan izin orang tua dan keluarga besarnya, aku ingin melamarmu, aku ingin menjagamu, menyayangimu sampai akhir usia. Itu yang paling gue ingat. Karena habis itu Bang Rian nangis, dia nangis terharu. Ricis pun juga begitu. Jadi karena apa ya, mungkin ini yang ditunggu-tunggu kali ya, yang ditunggu-tunggu sama Ricis gitu, yang ditunggu-tunggu sama Bang Rian juga, dan akhirnya hari ini bisa dimulai. Jadi semoga lancar sampai sana. Dan sekarang ditunjuk sebagai groomsman. Betul. Dan gue pribadi ditunjuk sebagai groomsman gitu. Gue sebagai sahabatnya Ricis, dan memang untuk tahu soal hubungannya juga menarik gitu. Jadi gue nelpon Ricis gitu karena gue nggak terlalu tahu, karena mereka nggak terlalu publish hubungannya kan. Akhirnya gue menanyakan langsung gitu, Cis, calon manten ini beneran nih, serius gitu. Dan ternyata dia menjawab, insya Allah Randy doain ya brother, katanya. Terus akhirnya gue bilang, okay, kapanpun ada bantuan gue siap bantu ya, kabarin gue gitu. Dan akhirnya itu, akhirnya gue dikabarin Cis, dia minta gue untuk menjadi groomsman-nya. Dan hari ini gue nomor. Melihat kisah cinta yang cukup singkat, perkenalannya gak ada, ini seperti apa sih lo? Iya, ini mungkin yang banyak orang nanya ke gue, kok jarang diumbar, kok kayaknya cepet gitu hubungannya Bang Rian sama Ricis. Mungkin karena memang sesiap itu kali ya. Kalau gue sih melihatnya memang kayaknya sesiap itu. Kayak Bang Rian tuh sangat-sangat mantap gitu, dia sangat yakin. Ricis pun juga akhirnya bisa menerima Bang Rian. Dan akhirnya karena mungkin dua-duanya yakin, keluarga juga memberikan restu ya, akhirnya berlangsung sekarang. Dan dia rasanya gimana dia percaya jadi groomsman Rian? Senang banget yang pasti. Ini mungkin karena groomsman pertama gue juga ya. Gue masih 22 tahun gitu, teman-teman belum banyak yang menikah, belum ada yang menikah yang sepantaran gue. Dan akhirnya sekarang ditunjuk, jadi akhirnya ngerasain nih groomsman pertama di acaranya Ria Ricis. Jadi beban gak sih jadi groomsman-nya? Enggak juga sih, cuma gue deg-degan aja. Gue bingung mesti ngapain gitu kan sebagai groomsman. Tapi ya, there's always the first time for everything. Jadi hari ini hari pertama kan sebagai groomsman. Tapi ya, there's always the first time for everything. Jadi hari ini hari pertama. Ya menyenangkan, dan ketemu teman-teman juga, ada Syakir, ada Zikri Daulay juga, ada Fazu, Aries, ada Ahmad Acesa, ada banyak teman-teman lain juga yang menjadi groomsman dan bridesmaid juga. Ricis lo nangis terharu seperti apa sih Ren, yang lo lihat di dalam? Yang gue lihat tuh gini, kan gue tahu banget Ricis tuh anaknya gak bisa diam gitu ya, dia fun, takdirlah. Dari awal acara tuh dia gugup banget, gue lihat banget dia tuh gugup, menundukkan kepalanya, kayaknya gak tenang. Tapi gue seneng banget gitu karena dia pasti exciting. Begitu sampai di kata-kata lamaran, Ricis menundukkan kepalanya gitu. Dia mengusap kepalanya, dia nangis. Nangis bahagia ya, nangis terharu. Mungkin ini kali ya, dia merasa, oh akhirnya tiba gitu, gue dilamar. Karena begitu dia nangis tuh di saat Bang Rian sedang memberikan kata-kata lamarannya. Dan perhiasan dan cincin mungkin yang lo tahu di dalam berapa tadi yang dikasih sama ada Bang seserahannya. Wah, gua nggak tahu detailnya deh. Yang pasti ada macam-macam, ada perhiasan tadi ya, ada perhiasan, ada emas, ada makanan juga, diiringi dengan kesenian dan kebudayaan Aceh juga. Itu sih yang gua. Tapi tadi Ricis ada menari Aceh nggak, nari saman? Diiringi dia. Oh diiringi, tapi Ricisnya tidak menari saman. Ya, tapi hari ini Ricis sangat-sangat cantik sekali, sangat anggun, dibalutin gaun warna pink itu. Sangat-sangat cantik, manglingi ya kalau kata orang Jawa ya, manglingi banget di hari lamaran ini. Gue belum, gue masih sendiri nih. Ini kebetulan para groomsmen ini semua sendiri semua nih kebetulan kan. Jadi gue masih sendiri, masih nyantai aja, enjoy sama kalian. Jadi ada rasa tersulut, ingin sekarang cari jodoh gitu doanya nanti. Tersulut dalam hal baik ya. Maksudnya mungkin gue memang akan mendapatkan pendamping. Cuman kalau untuk ketinggalan yang lebih serius gue belum tahu sih. Jadi intinya sekarang ngalir aja, berteman dengan siapapun, menjalin hubungan dengan teman-teman juga. Ya, yeah, we'll never know gitu kalau memang ada penyamaran. Kalau gue pribadi memang karena masih banyak yang mau diurusin gitu, dari syuting, gue stripping setiap hari, gue kuliah juga sekarang semester 5 gitu, dan banyak aktivitas lain. Jadi gue pikir kayaknya lebih konsen ke kerja dulu gitu.
Dan gue nggak tahu sih kalau gue ternyata menemukan pendamping yang bisa menemani gue, bisa support, mungkin kita lanjut. Tapi secara pribadi sih udah siap belum sih untuk maksudnya menikah? Menurut kemungkinan nggak sih nikah muda? Gue nggak mungkin menikah muda. Oke. Banyak juga yang nanya sih, Randy akan nikah muda nggak? Nggak kalau gue. Karena mungkin memang ya kalau gue sih rencana ya, namanya rencana balik-balik lagi sih kalau yang di atas ya kan kepada Tuhan. Kalau gue sih inginnya mempersiapkan dulu semuanya, kuliah diselesaikan dulu, karirnya dimantepin dulu, terus juga mentalnya pastinya sama ya lawan mainnya pasangannya gue banyak.